Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yasmin Arina. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mobil yang terkena noda aspal yang parah. Karena kemarin waktu jalan ada orang aspal ini sampai terkena aspal tuh banyak banget sampai ini. Juga sampai di permukaan kaca. Ini sampai tumpah di sini juga. Dan ini paling banyak di sini. Oke, teman-teman. Apa saja alat yang harus kita persiapkan? Akan saya berikan tutorialnya. Yang pertama kita persiapkan adalah sebuah wadah. Ini wadah. Ini yang sudah bekas saja. Kemudian kita persiapkan sunlight. Kemudian alat atau yang selanjutnya untuk menghilangkan aspalnya adalah sebuah clay. Clay bar. Ini adalah gel untuk menghilangkan aspal. Oke, kemudian akan kita aplikasikan airnya dengan sabunnya. Ini yang pertama kita sediakan air, kemudian kita campurkan sunlight. Ini secukupnya saja. Kita aduk sampai sunlight sama airnya tercampur. Setelah itu kita gunakan lainnya. Oke, yang pertama akan kita coba hilangkan ini. Kita kasih sedikit air. Nah, seperti ini. Kita kasih air lagi. Karena kalau kita gunakan minyak ataupun bensin itu bisa merusak lapisan cat ini. Semua pada nempel sudah di claynya. Gosoknya santai saja, tidak usah ditekan. Kalaupun ditekan tidak masalah sih sebenarnya. Ini karena masih belum lama aspalnya, jadi agak ringan. Nah, ini teman-teman sudah hilang. Nah, ini contoh awal. Kemudian akan kita coba hilangkan yang ini. Ini agak melebar. We'll be right back.
Oke, setelah ini nodanya semua sudah hilang, sekarang akan kita hilangkan sisa-sisa kotorannya. Kita gunakan dengan turtle wax saja. Ini selain menghilangkan sisa-sisa kotoran, juga mengkilapkan bodi kendaraan. Oke teman-teman, jadi seperti itu tutorialnya, sangat mudah sekali. Kita hanya bermodalkan yang pertama clay, itu harganya paling 20.000, 20-30.000 rupiah, sunlight dan air biasa. Kemudian untuk mengkilapkan kita butuhkan sebuah wax merek turtle atau kit. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video berikutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yasmin Arina.